Menteri Belia dan Sukan, Hana Yeo telah menjawab persoalan mengenai isu mengapa kapasiti Stadium Nasional Bukit Jalil terpaksa dikurangkan dengan memberi beberapa fakta yang menarik. Harimau Malaya yang terpaksa mengorbankan 21,000 penyokong selepas diumumkan Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, disebabkan oleh struktur pentas konsert Jeju yang masih dalam proses pemasangan. Antara fakta yang dilontarkan oleh Hana Yeo di laman sosial Twitter miliknya sebentar tadi adalah tempahan stadium untuk konsert tersebut itu telah dibuat awal pada 13 Mac 2019 yang lalu. Manakala untuk perlawanan Piala AFF, FAM dimaklumkan membuat tempahan pada 18 Ogos 2022. Bukan itu sahaja, beliau turut menjelaskan sebelum konsert berlangsung, konsert perlu mengambil sekurang-kurangnya 14 hari bagi pemasangan pentas. Jadi secara tidak langsung ramai kru dan jentera berat terlibat. Walaupun isu kapasiti ini dibangkitkan, tiket bagi menyaksikan perlawanan separuh akhir satu Malaysia menentang Thailand tetap habis dijual sebanyak 59,000. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.